leluhur di Mojokerto di sini itu ngarani banyu itu sakral, banyu itu suci. Untuk sampai banyu itu dirusui, untuk sampai kotor, untuk sampai elek, rusuh, berkurang. Saiki wis dilalekno kabeh. Apa-apa ini, ini loh, nanti terjadi persoalan, terjadi degradasi lingkungan, terjadi pencemaran. Saya meyakini kalau ini tidak dilakukan, gerakan ini yang cukup kuat bersama-sama dengan pemangku kepentingan, saya yakin akan terjadi krisis air dan terjadi konflik. Kalau kita ingin ada bersama-sama dengan mereka, seterusnya, air menjadi hal yang sangat mutlak. Untuk Multibintang, Quote at Risk, company-nya mungkin, pabriknya tutup, nggak ada air. Tapi apa yang lebih penting dari humanity? Jawa ini water stressed area. Ketika kita melihat dengan pertumbuhan masyarakat, populasi yang makin banyak, dan ketersediaan air sudah tidak seimbang. Kemudian masih banyak orang yang membuang sampahnya di sungai. Multibintang dalam operasi dan bisnisnya dia memproduksi apa? Beverages. Untuk Heineken, privilege itu adalah sebuah apa ya, kepercayaan yang tidak boleh disia-siakan. Kami tahu kami adalah bagian dari masyarakat yang juga membutuhkan air. Mulailah kita, kita butuh untuk kolaborasi terkait dengan masalah sampah. Kalau saya ini ya sebetulnya pelaku penggiat lingkungan. Buk, ke sungai. Bunyi dia, buk. Tapi sebetulnya hatinya, saya sering mengatakan hatimu sebetulnya jatuh pada saat kamu membuang sampah di situ. Kamu membuang sampah banyak ke sungai, wah ini kalau pada saat misalkan ada pengairan sawah, yang untuk apa, untuk ngairi sawah, itu terganggu, tersumbat. Nah saya mulai disitulah kemudian membuat pengelolaan sampah. Saya tidak sekolah, karena saya tugas diri saya pokoknya harus melakukan apa edukasi terkait pengelolaan sampah. Makanya cari orang yang harus jong, yang pas. Kami yang merancang proyek, nah itu. Nah perannya kemudian MBI lebih banyak supporting system. Mereka tentunya membutuhkan training, membutuhkan capacity building. Mereka membutuhkan facility untuk tempat pengumpulan sampah. Nah kita belajar dari banyak-banyak inisiatif sustainability ya, yang gagal dibuat di atas kertas. Dan akhirnya itu justru mendatangkan ketergantungan masyarakat. Saya harus bersama-sama. Kalau yang rencana penambahan TPSDKI di Trawas ini. Ini Trawas ya. Bangsawa pinggir apa? Pinggir sungai itu. Nah, itu kita bentuk. Sehingga sekarang kalau tadi datang ke desa itu sudah tidak ada sampah di sungai. Selamat pagi ya, selamat pagi, pagi, itu loh. Di sini dulu namanya Sumber Macan. Orang zaman dulu selalu melakukan ritual di situ, duduk di situ, agar air mengalir terus, ada terus. Ini dulu besar kayak gitu itu. Nah, sekarang tambah lama tambah kecil. Terus dijaga asat, jangan sampai asat lah. Gitu, adik-adik inilah harapannya kita itu anu, terus. Harapan saya, mimpi saya, apa yang dilakukan Heineken itu bisa ditiru oleh banyak perusahaan lainnya. Selalu ada
mulainya kan. Ya, Plex bisa jadi langkah awal untuk mengajak semuanya berkomitmen bersama-sama. Manusia mulai akan kehilangan kemanusiaannya ketika mereka mulai rebutan air. Dan ketika mereka tidak peduli orang lain itu dapat air atau tidak. Apakah kita bisa menyebut mereka atau diri kita manusia? Thank you.